Ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh kita. Ibadah itu bukan hanya ruku sujud. Hari ini kita akan mengorbankan kambing dan sapi kita. Bukan itu saja ibadah. Ada sesuatu yang lebih besar daripada ibadah dilakukan oleh raga kita, oleh kening kita, oleh lutut kita. Mungkin kita merasa capek duduk di tempat ini, lelah sholat, merasa berat untuk mengorbankan sapi atau kambingnya atau harta yang dia miliki, yang membuat mereka bisa melakukan itu semua karena ada cinta di hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang benar dalam ketakwaan dan keimanannya. Ahibati fillah, 15 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang akan senantiasa dikenang oleh sejarah. Sebuah peristiwa yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarah para sahabat Nabi yang Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kalau hari ini kita mengorbankan sapi kita, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Buat mereka, dunia dan isinya ini tidak lebih indah dari dua rakaat sebelum subuh. Buat mereka, mereka yakin bahwa semua yang ada di muka bumi, yang besar, yang kecil, yang indah, gemerlap, semuanya bakal menjadi debu yang berterbangan. Tapi banyak dari kita yang tidak membaca sejarah. Dari pagi, siang, dan sore kita sibuk membaca WhatsApp dan berita, yang terkadang tidak menambah keimanan dan ketakwaan. Ahibati fillah, ada seorang sahabatnya bernama Khubayb ibn Adi. Ini cerita diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, salah seorang yang pada waktu menyaksikan peristiwa ini, dia masih musyrik, dia masih kafir. Dia bercerita bahwa dia bersama tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy meninggalkan tanah haram Mekah untuk menuju ke tanah halal, menuju ke Tan'im. Untuk apa? Untuk membantai salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membunuh Khubayb bin Adi yang tertangkap oleh orang-orang
musyrikin karena pengkhianatan mereka. Ketika dibawa Khubayb bin Adi menuju ke tanah halal, karena bagaimanapun tidak mungkin mereka membunuh di tanah haram, dibawa hendak disalib. Ketika dipersiapkan untuk dibunuh, Khubayb mengatakan, "I'dhanuli bis-shalah." Izinkan aku untuk sholat. Iya. Dia ingin menjadikan perjumpaan dia yang terakhir dengan dunia ini dan perpisahannya adalah sholat. Sholat Khubayb bin Adi. Kata Sa'id bin Amir, aku tidak pernah melihat sebuah ibadah yang lebih indah dari apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Setelah sholat, Khubayb mengatakan kepada orang-orang musyrikin, andai kata aku tidak takut, kalian mengira aku takut mati, lastakthartu minha, aku akan banyakin sholatku, aku akan perpanjang sholatku. Jangan dipikir aku takut dengan kematian ini. Akhirnya yang membunuh Khubayb bukan satu orang, ditebas dengan pedang, ditusuk dengan panah. Kemudian dia diangkat untuk disalib. Ketika tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan tebasan pedang dan tusukan tombak, dia ditanya oleh orang-orang musyrikin. Apa kata mereka? Ya Khubayb, atuhibbu an takuna inda ahlika wa Muhammad fi makanika. Khubayb, mau enggak engkau sekarang di rumahmu ya? Atau maukah engkau sekarang di tempatmu ini digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Khubayb? Ma wadittu anni fi ahli. Aku enggak ingin aku berada di keluargaku. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushaku bi syauka. Aku gak ingin aku berada di keluargaku dan Nabi Muhammad SAW terkena satu duri. Apalagi dengan yang aku rasakan hari ini. Ahibati fillah. Kenapa Khubayb bin Adi mampu mengatakan itu dan mampu menerima siksaan orang-orang musyrikin? Apa sebenarnya yang ada di dada Khubayb bin Adi? Ahibati fillah. Ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh kita. Ibadah itu bukan hanya ruku sujud. Hari ini kita akan mengorbankan kambing dan sapi kita. Bukan itu saja ibadah. Ada sesuatu yang lebih besar daripada ibadah dilakukan oleh raga kita, oleh kening kita, oleh lutut kita. Mungkin kita merasa capek duduk di tempat ini, lelah sholat, merasa berat untuk mengorbankan sapi atau kambingnya atau harta yang dia miliki, yang membuat mereka bisa melakukan itu semua karena ada cinta di hati mereka. Wallahi jamaah, cinta itu membuat dunia ini jadi indah. Cinta itu membuat kita beribadah bukan karena takut. Kalaupun tidak ada pahala dari ibadah yang kita lakukan, tidak ada ancaman dari Allah Jalla Jalaluh akan perbuatan dosa yang kita kerjakan, seorang yang cinta akan menghindari dosa dan melakukan ketaatan. Pernah kita melihat ada orang yang mendaki gunung yang tinggi, dapat apa dia di atas sana? Dia hanya melampiaskan cinta dia aja. Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dikeluarkan ketika panas telah terik di kota Mekah yang penuh dengan batu-batuan yang panas. Dia disiksa di sana. Dia diminta untuk keluar dari agama ini. Apa kata Bilal? Ahadul ahad. Ahadul
apa yang menyebabkan Mashitah binti Fir'aun, tukang sisirnya, istrinya Fir'aun. Bukan jiwa dia saja yang dia korbankan. Bukan rumah dia yang dia korbankan. Bukan mobil dia yang dia korbankan. Satu persatu anaknya di depan mata dia dimasak di kuali dengan minyak yang mendidih. Satu anaknya dimasukkan sehingga menjadi tulang belulang. Anaknya yang kedua dimasukkan. Anaknya yang ketiga dimasukkan. Kenapa dia bisa bertahan? Tatkala yang terakhir anak yang dia susuin, dia mulai kesian sama anaknya. Dia tidak kesian dengan dirinya, kecintaan dia anaknya. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika itu Allah bikin tu anak berbicara, ya umma anti ala haq, ibunda engkau di atas kebenaran. Apapun yang dilakukan oleh umat manusia kepadamu, kalaupun harus hilang nyawa dan keluargamu, itu tidak ada apa-apanya, jemaah. Ahibati fillah. Sebagian orang di antara kita sudah 20 tahun Islam. Sebagian sudah 50 tahun Islamnya, 60 tahun Islamnya, tapi dia belum menikmati pengorbanan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Masih berat buat dia untuk meninggalkan kasurnya untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Antum pikir masuk surga itu mudah? Antum pikir kita bisa bersantai ria untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini dikatakan kepada para sahabat Nabi setelah mereka mengalami banyak peristiwa pedih di kota Mekah. Mereka sudah hijrah, mereka ada di kota Madinah. Allah menegur mereka, mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa dengan petaka, dengan musibah, dengan gangguan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, wa zulzilu, dan difitnah, digoncangkan hati mereka dengan godaan-godaan, dengan fitnah-fitnah yang ada, hatta yaqulur rasul, sampai rasul pun berkata dan orang-orang yang beriman pun berkata, mengatakan kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu turun, kata mereka. Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Ahibati fillah, yang sampai hari ini merasa berat dengan aturan-aturan Islam, merasa berat dengan perintah-perintah Allah. Berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan. Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan dan kita mengaku cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita hari ini berkorban. Ketahuilah, la yanalullah luhumuha wala dima'uha. Allah tuh enggak terima dagingnya wala darahnya. Bukan itu yang diterima sama Allah. Antum jangan berpikir ketika antum berkorban akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima itu ketakwaan kalian, rasa takut kalian kepada Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah. Tapi bagaimana kita akan mencintai Allah Jalla Jalaluh sedangkan kita tidak kenal sama Allah Jalla Jalaluh? Allah mengenalkan dirinya dengan ciptaannya. Tadi imam kita membacakan surah Luqman.
Di situ ada banyak kebesaran Allah. Kita lihat langit yang tanpa tiang ini, yang berdiri tegak. Kita lihat mentari yang terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Itu salah satu tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Baca Qur'annya. Baca Qur'annya. Bukan hanya huruf yang kita baca, tapi makna yang ada di dalamnya yang perlu kita resapi, sehingga kita jadi kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Kita tidak akan berat melaksanakan ibadah. Kita tidak akan merasa susah melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya salat? Adakah di antara kita yang bengkak kakinya salat? Itu yang sudah diampuni dosa-dosanya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sudah selesai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu dan yang akan datang, dosamu selesai. Terus kenapa engkau harus beribadah seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Apa yang beliau sedang ucapkan, jemaah? Beliau punya rumah yang besar. Beliau punya kendaraan yang mewah. Beliau punya usaha yang banyak. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering puasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Marra hilal, thumma hilal, wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Apa yang sedang beliau hendak syukuri? Berlalu rembulan. Kemudian datang rembulan yang selanjutnya, masuk bulan ketiga dan di rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Rumah beliau hanya 5x5. Sejak beliau hijrah dari Mekah tinggal di rumah itu sampai mati beliau tinggal di rumah itu sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salat sampai bengkak kakinya mengatakan, "Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Pamannya Hamzah dibunuh ketika perang Uhud. Sahabat-sahabatnya tewas. Tapi beliau mengatakan, "Afala akun abdan syakura?" Cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu, memandang remeh semua kenikmatan dunia ini, yang membuat kita jadi sadar kalau kita diciptakan tidak sia-sia. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini kita kumpulin di dada kita, maka niscaya kita akan merasakan manisnya beriman. Ada yang 50 tahun merasa berat dengan agama Allah. Ada yang 50 tahun, 60 tahun merasa kok enggak enak Islam ini, Ustaz. Kok banyak aturan haram, itu haram, ini haram. Iya. Kalau engkau ingin semuanya jadi indah, kumpulkan 3 hal ini. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi. Semuanya. Lebih dia cintai dari bapak dan ibunya. Lebih dia cintai daripada pekerjaan dia. Lebih dia cintai daripada negeri dan bangsa dia. Baru ketika itu engkau akan merasakan indahnya beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia dikenal di kota Mekah sebagai anak yang paling berbakti. Ibunya tahu dia masuk Islam. Akhirnya ibunya mogok makan. Dia mengatakan, "Sa'ad, kalau engkau tetap bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan berhenti makan sampai mati. Sehingga engkau akan dicela oleh penduduk Mekah. Hadza qatilu ummi." Ini pembunuh ibunya sendiri. Sa'ad terus berusaha untuk merayu bundanya sampai keluarganya kalau mau masukkan makanan dibuka mulutnya, dipaksa untuk makan, tapi tetap ibunya tidak mau makan. Ketika ibunya sudah mulai kritis,
Saat melihat sudah tidak bisa lagi dirayu ibundanya, dia datang kepada bundanya, "Ya ummah, wahai bunda, law anna laki mi'ata nafs." Wahai bunda, kalau engkau punya 100 nyawa, bunda. "Wa kharajat nafsun ba'da nafsin," satu persatu nyawamu keluar. Aku tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Aku tidak akan meninggalkan agama Allah ini. "Ya ummah, kuli audai," terserah engkau sekarang ibunda. Engkau mau makan silakan, engkau mau tidak makan silakan. Ketika itu ibunda tidak makan, karena dia tahu enggak mungkin akan terpengaruh anak ini. Dia memiliki cinta yang lebih besar daripada isi bumi ini. Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasul SAW merasa berat. Para sahabat Nabi sampai dibunuh untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang kita kerjakan? Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai manusia kecuali karena Allah jalla jalal. Hubungan dia dengan manusia yang lain bukan karena kepentingan, bukan karena maslahat, bukan karena di bawah satu partai, bukan karena di bawah satu ormas, bukan karena di bawah satu yayasan, bukan karena seragamnya sama, bukan. Tapi karena Allah jalla jalal. Dia duduk bersahabat dengan temannya karena Allah. Kalau temannya melakukan dosa, dia akan tinggalkan. Para wanita, apabila suamimu tidak melaksanakan ketaatan, tidak sholat dan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tinggalkan dia. Apabila engkau tidak bisa membimbing dia dan membawa dia kepada jalan Allah Jalla Jalla, selesai muda. Begitu pula para suami, mendapati istrinya tidak taat kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah Jalla Jalalu, katakan kepada istrinya. Mungkin kita sampai di sini saja. Rasulullah SAW pernah mengumpulkan istri-istri. Satu persatu ditanya. Setelah mereka diboikot selama satu bulan. Nabi SAW pernah memboikot istri-istrinya yang 9 satu bulan. Beliau tinggal di kebun. Ditinggal istrinya yang 9. Lalu setelah itu satu persatu dipanggil. Setelah turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika." Wahai Nabi, katakan kepada pasangan-pasangan hidupmu, kepada istri-istrimu itu, "Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kalian menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, sini kalian. Aku kasih pesangon, aku kasih harta, kemudian aku akan ceraikan kalian semua dengan perceraian yang indah. Selesai. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita beda visi dan misi. Engkau mau kemana? Kalau engkau mau cari dunia, silakan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan Allah, kalian siap hidup susah. Yang kalian inginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian siap mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Dan kehidupan akhirat yang menjadi ambisi kalian, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik dari kalian. Maka cintailah orang lain karena Allah. Cintailah sahabatnya karena Allah. Apabila mereka telah bertentangan perbuatannya dengan Allah, tinggalkan. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar. Keimanannya tanpa ada keraguan. Dia benci untuk kembali kufur. Tidak ada bayangan dia untuk menjadi orang kafir lagi, untuk murtad dari agama Allah ini setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah yang membuat para sahabat siap berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tatkala itu kita akan merasakan indahnya Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya uddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi, mengucapkan salam kepada mereka. Lalu beliau berkata, "Waditna anna ra'ayna ikhwanana." Kita ini ingin banget saat ini sudah melihat saudara-saudara kami. Para sahabat bertanya, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul?" Alaihika salatu wassalam ya Rasulullah. Qala antum ashabi. Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudara kita yang belum hadir sekarang, yang mereka tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi merindukan perjumpaan dengan kita. Dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ana faratukum fil haud." Aku akan menunggu kalian di telaga. Kelak di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya di sana, jam. Ketika datang umatnya, sebagian minum dari air telaga tersebut, tapi sebagian dihalau oleh malaikat. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya? Dari bekas wuduk mereka. Mereka umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mendekat menuju telaga untuk minum dari telaga Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka, menghalau mereka, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam teriak mengatakan, "Umati, umati, umatku, umatku, kenapa enggak boleh minum dari telaga suci ini?" Apa kata malaikat? "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Engkau enggak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah engkau mati. Ada di antara umat Nabi yang tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Pelajari. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Sembelihlah kurban kita dengan nama Allah Azza wa Jalla. Katakan bismillah, Allahu akbar. Hada minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Jangan sampai ada kesombongan di diri kita tatkala menyembelih kurban kita. Jangan sampai kita ingin dipuji oleh umat manusia. Lakukan semuanya untuk Allah Jalla Jalal. Yang hari ini tidak punya kurban, jangan jadi penonton saja. Datang bantuin orang-orang yang korban. Tawarkan dirimu. Sampaikan kepada Allah, "Ya Allah, aku enggak punya harta untuk berkorban ya. Tapi aku punya tenaga ya Allah. Aku punya waktu ya Allah. Semoga Engkau terima waktunya." Yang hari ini tidak bisa berangkat haji, yang tahun ini enggak bisa berangkat haji mereka, paling tidak jiwa kita berada di Mekah sana, menginginkan untuk berkunjung ke rumah Allah Azza wa Jal. Dan suatu saat semoga kita berkunjung menjumpai Allah ketika kita masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Hibbati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Isi hari ini dengan takbir dan bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Dahu taqabbalallahu dahayakum jama'ah. Assalamualaikum.